balik lagi bersama aku Evina Vina. Yeay! Di video kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan kembali si Live Tycoon teman-teman ya. Hore! Oke, kalau sebelumnya kita sudah punya akuarium ikan emas dan juga ikan neon, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini nih ikan neon dan juga ikan emas. Hari ini kita akan memperluas akuarium kita yang lain teman-teman. Wadidaw. Oke. Nah teman-teman, tapi sebelum kita akan memulai petualangan kita hari ini, ada baiknya jika kalian untuk like, lalu subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman ya, biar Kak Vina makin semangat. Terima kasih teman-teman, yeay. Oke, kalau gitu kita langsung aja teman-teman, let's go. Oke, kita masuk, dan di sini seperti biasanya kita bakalan upgrade duit kita dulu teman-teman ya, biar makin banyak duitnya Kak Vina teman-teman. Oke, nah udah di upgrade semua teman-teman ya, yang ini sudah maksimal nih. Oke lah kalau begitu. Dan kemudian teman-teman, kita langsung aja melihat tempat kita teman-teman ya. Oke, jadi di sini udah ada ikan emas dan juga ikan neon. Oke. Kalau begitu di sini sekarang langsung aja Kak Vina bakalan akan beli-beli dulu teman-teman. Oke, di sini Kak Vina akan beli lobby decoration. Mantap, purkis. Dan kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Wow, lobby kita jadi makin bagus teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Oke, jadi kalau ada teman kita yang berkunjung ke tempat kita, tempatnya makin bagus teman-teman ya. Oke, ruang utamanya udah bagus. Oke lah kalau begitu. Ini apaan kocak, muncul terus kocak. Suruh upgrade terus ya. Oke, kemudian di sini Kak Vina juga akan memperindah ruangan kita lagi teman-teman. Oke, di sini aku mau beli ini aja. Jadi dinding depan teman-teman ya. Dan yap, wow, udah ketutup nih. Udah nggak bolong lagi ya. Mantap jiwa, jadi tempat kita nggak bikin masuk angin teman-teman. Oke, terus lanjut lagi di sini Kak Vina maunya ini teman-teman. Kita mau beli lampu aja ya. Extension One Lights. Oke, jadi nah udah terang nih di sini teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Oke, tapi masih di bagian sini saja teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada gelap tempat kita teman-teman. Oke, selanjutnya ngeborong lagi dong. Oke, ngeborong apa ya sekarang ya? Oke, tentunya di sini Kak Vina akan beli akuarium selanjutnya teman-teman. Kita akan beli Angelfish Aquarium ya. Mantap, duit kita cukup teman-teman. Dan ya, sampailah dia. Ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih, akuariumnya seperti ini nih. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung aja akan memancing ikannya teman-teman. Menangkap ikannya teman-teman ya. Tapi sebelum itu Kak Vina di sini akan beli ini. Kita kemarin mau beli Infinity Oksigen. Oke, kalau gitu Kak Vina di sini akan beli, harganya 80 Robux. Kita beli teman-teman ya. Let's go. Jadi kita nggak perlu takut-takut lagi kalau udara kita atau nafas kita habis teman-teman. Let's go. I'm ready to menangkap teman-teman ya. Kutangkap kamu. Oke lah. Kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke dalam air tanpa ragu-ragu lagi teman-teman. Let's go. Woo. Oke, aku udah di dalam air teman-teman ya. Let's go. Waduh, kita ada di perairan dalam nih kayaknya teman-teman. Oh, sebelah kanan sana ada ikan. Sebaiknya kita kabur aja teman-teman ya, karena itu sepertinya perairan dalam. Karena kalau dilihat, kalian bisa lihat ini gelap tempatnya teman-teman ya. Jadi ini termasuk perairan dalam. Oke lah. Kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman sambil pelan-pelan aja. Astaga naga, ketemu ikan hiu lagi. Kenapa sih selalu ketemu ikan hiu? Aduh, jangan makan Kak Vina ya ikan hiu ya. Kak Vina ini ramah tamah, rajin menabung ya, tidak jahat, tidak sombong teman-teman. Oke, kita kabur aja teman-teman. Semoga ikan hiunya nggak ngeliat kita teman-teman ya. Kayaknya di belakang kita. Tolong teman-teman, ikan hiunya agresif ya. Oke, jadi kalau ikan jenis hiu dia sangat menyerang tentu saja teman-teman, karena di dunia nyata juga demikian ya. Oke, ini ikan apa nih? Oke, coba kita tangkap. Waduh, aduh, catfish teman-teman, ikan kucing menyerang juga ya. Aduh, kucing nakal emang teman-teman ya. Oke, kayaknya kita sudah sampai nih, di mana nih? Oke, bentar aku lihat
aku lihat, aku tangkap ini, aku tahu. Iya, mantap jiwa, kita sudah dapat angel face. Oke. Mantap, 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 mantap. Di sini berarti kita harus ngoleksi berapa, teman-teman? Oke, kita udah punya satu dan kurang dua ya. Oke lah, kita tangkap semuanya, teman-teman. Jangan kabur dariku. Sini, 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 sini. Ini ada ikan, angel face lagi. Tapi dia warnanya beda, teman-teman ya. Jadi dia warnanya hitam yang barusan ini. Oke, gak apa-apa. Hitam putih semuanya Kak Vina tangkap. Karena semuanya bagus untuk akuarium kita, teman-teman. Mana lagi ya? Kenapa yang ada ikan emas malahan? Aku kan butuhnya angel fish. Jadi ikan malaikat, teman-teman. Oke, oke, oke. Mana ya ikan malaikat ya? Ini ikan malaikat. Mana ya? Oke, kalau gitu kita akan terus cari, teman-teman. Let's go. A few moments later. Oke, teman-teman, aku sudah masuk di dalam air dan kita berada di perairan seperti ikan neon dan juga ikan emas, teman-teman ya. Dan ini ya, ini dia. Hey, Mbak. Hey. Sini, hey. Yeay. Udah lengkap lah kita, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Oke. Jadi udah lengkap semua, teman-teman ya, angel fish kita. Oke, kalau gitu sekarang kita akan balik ke rumah kita, teman-teman, karena aku ingin lihat hasil tangkapanku yang luar biasa hari ini ya. Oke, kita akan kembali ke rumahnya nya Levina, teman-teman ya. Let's go. Oke, sudah sampai. Langsung aja kita masuk, teman-teman. Kita akan lihat hasil tangkapan kita, teman-teman ya. Oke, gimana nih? Aduh, makin bagus dong. Lihat nih teman-teman nih. Jadi akuariumnya kita udah banyak sekali angel fish-nya, teman-teman ya. Yeay. Oke, bagus banget teman-teman. Dan teman-teman, kalau misalnya akuarium ini untuk angel fish aja itu tidak bisa dicampur dengan ikan yang lain, teman-teman ya. Oke, sekarang kalau gitu Kak Vina di sini akan lanjut untuk beli-beli, teman-teman. Kita butuh ini ya. Jangan akuarium terus dong. Kita bosen, teman-teman ya. Di sini aku akan kasih cafe gantry. Oke, kita sudah beli dan ya. Jadi kalian bisa lihat nih, teman-teman. Ada tangganya ya. Jadi kita naik gini, jadi kita bisa lihat-lihat pemandangan dari atas sini, teman-teman. Oke. Kayaknya di sini kita butuh kayak meja sama kursi, teman-teman ya. Masa gak ada tempat duduknya? Oke, kalau gitu di sini kita beli cafe decoration, teman-teman. Nah, udah ada mejanya, juga ada tempat duduknya. Kita bisa duduk loh, santai mania, teman-teman. Sambil makan-makan dan juga minum-minum, lalu ajak teman-teman ke sini dan ngelihat akuariumnya Kak Vina, teman-teman. Waduh, pasti mengasihkan banget ya. Oke, dan sekarang kita akan lanjut-lanjut lagi untuk beli-beli, teman-teman ya. Karena tentunya kita kan mau memperluas akuarium kita, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku akan beli extension 2 lights, jadi lampu yang kedua, teman-teman. Makin terang dong. Yaelah, bagus banget ya roomnya kita ya. Yeay. Oke, kita beli lagi, teman-teman ya, mumpung kita masih sultan nih di sini nih. Internal wall. Oke, jadi ini adalah internal wall ya. Wow, jadi gini teman-teman, kalian bisa lihat nih di sini. Jadi dia ada dinding yang untuk memisahkan ruangan ini dengan ini, teman-teman ya. Jadi ada dinding pembatas untuk ruangan selanjutnya. Keren banget nih makian nih. Oke. Selanjutnya di sini aku bakalan beli lagi akuarium selanjutnya ya. Akuarium besar selanjutnya, teman-teman. Di sini aku bakalan beli fighting fish aquarium. Waduh. Jadi kita di sini akan lihat mana ya fighting fish aquarium. Coba lihat. Ternyata di sebelah sini, teman-teman. Ya oke, aku lihat dulu fighting fish. Oke, jadi fighting fish ini adalah ikan cupang, teman-teman ya, kalau Indonesianya ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja tanpa basa-basi, kita akan cari ikan cupang, teman-teman. Let's go. Mana dia ikan cupangnya? Kemari ikan cupang. Oh, ini perairan laut dalam lagi, teman-teman. Oke, jadi tempatnya Kak Vina ini ya, belakang lautnya kita ini perairan laut dalam. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu kita cari laut yang lain. Tentunya laut yang lain saja ya. Oke, santai saja teman-teman kalau mencari ikan itu, teman-teman ya. Karena kita feelingnya harus baik supaya kita ini menemukan ikan-ikan cupang yang bagus-bagus, teman-teman. Santai aja kalau bermain ya. Oke, sepertinya ini perairan laut dangkal. Nah.
Yuhu, oke, kayaknya aku udah kelihatan di sana, teman-teman. Bukan itu angelfish ya. Oh iya, bener. Ini ikan cupang nih. Hei, kemari ikan cupang. Yeay, udah dapet. Oke, jadi warna yang kita dapat warna biru ya. Oke, kemudian di sebelah sana angelfish. Ternyata banyak sekali, teman-teman. Oke, tangkap yang warna biru tua. Let's go, guys. Let's go. Hai, kemari, hai. Hai, sit. Mumpung dia. Oke, lagi teman-teman, kita kurang satu tadi ya. Oke, mana nih? Kemarilah ikan cupang. Oke, sambil menyelam kita santuy-santuy aja teman-teman ya. Kita akan terus menjelajah teman-teman. Di depan ini kayaknya ada ikan apa ini ya? Aku belum tahu sih, coba aku lihat, aku coba tangkap dulu ya. Coba aku tangkap terlebih dahulu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pingin tahu sih juga bisa dari ininya ya, apa namanya, dari collected fish. Oke. Kemari. Oh, jadi diskus. Oke, ikan diskus teman-teman. Oke. Sekarang kita tinggal cari lagi ikan itu teman-teman ya, ikan cupang yang satu lagi. Oke, let's go deh kalau gitu. A few minutes later. Oke, guys, lanjut terus. Mantap jiwa. Kita akan oh di sana teman-teman, di sana teman-teman. Ini ternyata. Yalah, cantik banget warnanya ya. Warna merah nih, harus dapat nih. Ayo sini. Mantap jiwa teman-teman. Yeay. Udah kena ya yang warna merah nih ikan cupangnya nih. Oke, jadi kalau ikan cupang ini dia tipe ikannya itu habis berenang cepat lalu dia diam gitu teman-teman ya. Oke, aku di sini juga belajar tentang sifat ikan teman-teman. Oke lah, kalau begitu sekarang kita langsung aja balik ke rumah kita teman-teman. Let's go again. Oke, lanjut lagi teman-teman, dan kita sudah sampai ke tempat kita tercinta teman-teman ya. Dan ya, inilah dia teman-teman hasil tangkapan kita nih. Warna ikan cupangnya ada yang merah, biru tua, sama biru muda teman-teman ya. Oke, udah banyak nih akuarium kita nih. Ada angelfish, ikan cupang, ikan neon, dan juga ikan emas. Oke, mantap jiwa banget nih. Nantinya kalau kalian suka dengan Kavina bermain Roblox ini teman-teman, kita akan perbesar area kita lagi teman-teman ya. Jadi kalian jangan lupa untuk komentar di bawah apakah kita perlu lagi untuk melanjutkan Roblox Sea Life Tycoon ini teman-teman. Oke lah, kalau begitu jangan lupa video ini untuk di like sebanyak-banyaknya. Dan share ke teman-teman kalian. Bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye, terima kasih teman-teman. Yeay.